menanyakan berapa jumlah prajuritku yang gugur karena terjebak budayamu. Jawab. Tidakkah kau tahu bahwa antara anak dan orang tua senantiasa terjalin ikatan yang tak terputuskan? Jangan kau coba menyerang Ahmad. Aku ingin menjumpai ibu dan adikku Zulaikha. Dari mana kau tahu kalau ibu dan adikmu ada di sini? Dari orang-orang yang pernah datang kemari. Sebelum tertangkap, kau sudah kurang lebih 3 hari berkeliaran di daerah ini, bukan? Tidak! Tepat pada waktu aku sampai, aku langsung ditangkap. Jangan bohong, Ahmad! Di mana kau ditangkap? Di tengah-tengah tubuh. Sedang apa kau di sana? Aku sedang melepaskan lelah. Melepaskan lelah? Melepaskan lelah di tengah-tengah gubuk? Aku kesasar. Dan aku belum pernah memasuki daerah ini sebelumnya. Waktu itu, sebuah pesawat capung melayang-layang di atas gubuk itu pula, bukan? Ya. Tapi secara kebetulan saja. Kau tidak takut ditembak dari atas, Ahmad? Aku takut juga. Mengapa kau tak berlindung? Aku berlindung. Aku rapatkan diriku rapat-rapat ke tanah. Ahmad, ini cerminmu bukan? Ya. Persolek benar kau sekarang. Apa gunanya cermin ini? Cermin gunanya untuk mengajar. Ada sisirmu, Ahmad. Kau bawa sisir. Hilang. Mengapa kau bohongi aku? Baiklah, kau takut pesawat capung itu menembakmu, bukan? Maksudku, aku tidak begitu takut. Mengapa? Karena. Kau yang telah membakar pesantren ayah.
tidak membakarnya. Kau tidak membakarnya, tapi kau yang geladi yang menyebabkan pesantren itu terbakar. Pesantren yang mewarisi tradisi turun temurun, mulai dari buyutmu, kakek kakekmu, sampai ke ayahmu. Pesantren tempat ayahmu menempat pemuda-pemuda yang bertanggung jawab akan hari depan agama, bangsa, dan tanah airnya. Ahmad, engkau tidak menyesali semua itu? Tidakkah kau takut akan sisa Tuhanmu? Bagaimana kalau dosamu akan membakar dirimu, Ahmad? Dosa? Dosa? Dosa itu tanggungan resiko. Oh! Jiwa yang tak lebih berharga daripada jiwa seekor anjing. Berapa banyak air mata yang harus dicucurkan pada ibu untuk mengenang murid-murid ayahmu yang hangus terbakar bersama pesantren yang dicintainya, Ahmad. Tapi siapa yang akan mencucurkan air mata untuk rubuhnya ayah? Siapa yang suka berkata akan kutuntut kematian ini? Siapa yang akan membalaskan dendam kematian kau? Angkat mukamu, pengkhianat! Pandanglah aku untuk penghabisan kalinya. Karena malam ini juga rakyat menuntut darahmu. Aku tidak sudi memandang muka seorang pembunuh. Angkat mukamu, pengecut! Aku telah mengangkat mukaku, Letnan. Aku telah mengangkat muka seperti dulu. Tak kalah ku dengar serentetan tembakan, maka rubuhlah ayah. Mati. Aku telah mengangkat mukaku, Letnan. Dengarkan aku bicara. Pandanglah aku untuk penghabisan kalinya. Kenangkanlah kembali kawan-kawanmu. Kenangkanlah, tak kalah mereka dengan sepenuh tenaganya mengangkat tangan dan menyeru, merdeka, merdeka! Kemudian mereka tak kuasa lagi menumpahkan tinjunya. Mereka roboh berlumur darah. Kenangkanlah betapa api telah memusnahkan mereka. Aku kenangkan itu. Aku menangkan.
mereka menang lalu mati. Dan aku, kemudian suara letupan yang dahsyat, aku terlempar. Aku lihat ibu terbungkuk-bungkuk dan lari bersama adikku Zulaikha. Aku menyeru mereka, tapi tak terdengar. Aku hanya mendengar suaraku sendiri. Dan aku juga mendengar suara ibu. Syahid ya anakku. Kemudian fajar yang merah yang kian terang. Aku lihat siapa yang akan menuntut balas kematiannya? Siapa? Siapa? Letnan. Prajurit. Engkaulah. Siap. Bawa tawanan ini keluar. Engkaulah. Engkaulah.